Oke teman-teman, saya mau OTW ke rumah teman saya dulu. Ini di tengah jalan saya berhenti sejenak ya, melihat matahari muncul, indah sekali teman-teman. Ada embun dan ada matahari muncul itu, wow, suasana pagi yang sangat indah ya. Teman-teman bisa lihat tuh. Wow. Bagus ya. Oke, saya mau lanjut perjalanan dulu. Pecuk ngentak. Oke, kita baru sampai di spot hunting. Ini masih jam 6:30 pagi ya teman-teman. Dan sekarang saya mau prepare dulu. Mau nyiapin senapannya dulu ya. Oke, terus saksikan. Pisang apa? Dap. Biasa, kalau roti sama nih gede nih ya bro. Berharap mangan-mangan yang hutan ini. Iya, badok. Bedek. Bedok terus. Mangan apa dap? Wong di shooting kayak di foto malah. Belo. Kau tekan mah, rip nang ngelih di kongku. Nggak ngelih. Kui, encan kurarap gue dewi po? Iya, khusus nih. Sebenarnya marek marek gak turu. Orang situ nganu gawean, bedil. Yo, bisa jalan-jalan sih enggak. Sebenarnya enggak bedil. Siap-siap sih bro, prepare di zero sih bedile. Kenapanya di zero dulu. Oke. Oke, senapannya udah zero. Jadi kita untuk hari ini siap untuk hunting. Oke. Jadi teman-teman, barusan ada tupai ya di depan saya itu, tapi pas saya shot saya itu lupa nggak belum masukin mimis ke senapan ya. Aduh. Oke, tapi tupainya masih ada di depan saya. Saya mau coba shot lagi. Oke. Oke, teman-teman bisa lihat ini di depan saya ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buah kelapa ya yang udah tua dan siap panen, tapi malah udah digerogotin sama si tupai kelapa ya bro. Ini
saya kumpulin tadi di satu lokasi, cuma di sekitar sini tok. Sekitar ada 3 pohon kelapa yang udah tua dan digrogoti sama tupai ya. Tadi saya cuma deket-deket sini, saya kumpulin sengaja, saya kumpulin biar teman-teman bisa tahu. Tuh, ulah si tupai. Oke, lanjut. Kena ya bro. Oke, jatuh. Oke teman-teman, jadi barusan saya shot satu lokasi, ada 2 tupai ya. Sekarang kita mau ambil dulu tupainya. Yang pertama itu di jarak sekitar cukup jauh, ada sekitar 40 meter kalau nggak salah itu. Kalau yang satu itu cukup dekat, sekitar 20 meter. Oke, kita ambil dulu. Oke teman-teman, ketemu ya tupai pertama. Oke, kita ambil tupai yang kedua di sebelah sana. Ayo. Tadi yang luar biasa yang menunggu. Oke, tupai kedua, headshot ya bro. Oke, mantap. Lanjut. Di depan saya teman-teman ada banyak di rumbunan pohon bambu ya. Oke, saya mau mendekati dulu pelan-pelan.
Lihat badannya sedikit ya, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Barusan shot lagi, tapi yang kena kayaknya bagian perut, jadi saya lihat belum jatuh, tapi nanti saya mau cari ya. Oke, lanjut. Oke. Oke teman-teman, barusan yang shot ketiga itu ya, yang shot ketiga atau keempat itu yang kena perut, lihat nih. Ada bekas darah, jadi kemungkinan ada di sekitar sini. Saya mau cari dulu jejak yang kedua. Ini sekitar 2 meter, 1 meter dari jejak yang pertama. Oke, kita tetap lanjut cari. Ayo. Teman-teman, udah sekitar 15 menit saya mencari tupai yang jatuh tadi ya, tapi saya kira belum jatuh teman-teman. Dilihat dari jejak darahnya itu bukan tupai udah jatuh ya, kayak masih di atas terus darahnya itu netes. Kayaknya tupainya masih hidup dan masih sembunyi di atas ya, belum jatuh, karena saya memang tadi belum melihat tupainya jatuh. Aduh, sayang sekali teman-teman. Padahal udah ada jejak darahnya loh. Oke, kita lanjut aja cari yang lain. Oke teman-teman, di sini ada sepet. Kalau di Jawa namanya sepet ya. Kalau bahasa Indonesianya mungkin pasan itu apa? Kulit kelapa. Sabut. Sabut kelapa. Kita pilih yang kering ya, bro. Nanti buat bakar tupainya. Oke, saya rasa 2 aja cukup. Yuk. Saya juga ambil ini daun kelapa kering ya, nanti buat buat apinya. Oke. Oke, kita cari pohon bambu dulu ya. Kita mau buat warnanya, tusukannya. Kebetulan di sini saya ada pohon bambu kecil yang udah patah ya. Kita mau potong. Saya mau potong sedikit aja karena kita memang butuhnya sedikit. Oke, ini bisa untuk kita buat tusuk satenya nanti. Yuk, lanjut. Oke, kayaknya di sini tempat yang nyaman untuk istirahat. Gila bajinya. Cuma poin 2 bro, tapi nggak apa-apa karena saya nggak mentingin poin ya. Yang penting niat saya mau berburu langsung dibakar gitu.
Dan ini saya udah nemuin lokasi yang cukup bagus. Kayaknya untuk bakar-bakar di sekitar sini tuh lumayan enak, sejuk juga suasananya. Yowes bro, saya mau siapin prepare apa buat api sama buat tusukannya dulu ya. Ambil sih. Ya teman-teman, jadi saya mau ini ya, mau apa namanya, mau bersihin tupainya dulu, mau menguliti kulitnya sama buang isi perutnya ya. Di sini ada cukup air buat bersihin ini tupai. Oke, ayo ikutin. Bro, jadi udah saya kulitin ya, urusan selesai, udah bersih, tinggal cuci di air sini. Oke, ayo. Oke, teman-teman, udah bersih semua dan sekarang tinggal kita bakar. Oke, kita siapin apinya dulu. Lihat bro, itu tadi bekas usus, bukan bekas usus tapi emang usus tupai tuh dimakan sama ini apa, kepiting. Pitingnya kecil tapi kalau besar saya ambil sekalian. Kira tekan jangan lagi. Kayu tadi godong. Kayu randu. Mateng bro, hampir 1 jam bakar tadi udah mateng. Kayaknya enak banget ini, sumpah deh. Aduh, mau teman-teman mau? Nih, tuh. Bismillah. Kayaknya tadi bakarnya agak gosong teman-teman, soalnya apinya terlalu besar, tapi nggak apa-apa, tetap nikmat.
seperti biasa kalau ada apa cabai, enak banget ini sama kecap. Tapi apa adanya aja udah enak. Enak ya, bro? Enak. Ya teman-teman, jadi emang tadi saya niat cuma ambil dua ya tupainya. Soalnya sebenarnya banyak di sini. Cuman saya mau ambil dua aja, soalnya emang benar-benar saya mau, ya selain susah, kalau shot tupai sambil direkam itu susah ya, bro. Karena tupai itu pergerakannya lincah. Jadi saya cuma ambil dua aja. Yang penting poinnya saya bakar di hutan. Nikmat sekali. Boleh dicoba. Tapi bagian yang agak gosong-gosong tadi cuma enak loh. Kempil. Dagingnya tuh lihat. Mantap. Yang dimakan Bejo temanku agak kecil. Tapi malah empuk ya, bro. Empuk. Masih muda malah lagi. Oke teman-teman, kamera yang satu tadi baterainya habis. Jadi ini saya pakai kamera smartphone ya. Oke teman-teman, mungkin video bentar, enak banget. Oke, mungkin video kali ini dari saya bersama Mas Bejo cukup sekian aja ya. Mungkin kita lanjut di episode selanjutnya. Buat teman-teman, terima kasih udah selalu mantengin channel ini. Oke, cukup sekian. Saya Nugroho Hunter dan bersama Bejo pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.